Salah satu toko retail di Makassar melaporkan sempat kehabisan stok minyak goreng. Tingginya animo masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk membeli minyak goreng hingga stok minyak goreng ludes sejak dijual Rp14.000 per liter. Minyak goreng murah yang dijual bahkan ludes kurang dari 1 jam. Toko retail juga menerapkan aturan setiap warga hanya mendapat jatah 2 liter setiap pembelian. Mengantisipasi pembelian menimbun minyak goreng, pengelola toko membatasi display minyak goreng dan pelanggan yang ingin membeli diharuskan langsung ke kasir toko. Sejauh ini sendiri sudah sampai penjualannya berapa, Ibu? Wow, saya tidak bisa pastikan, yang jelas itu sudah ribuan kayaknya. Itu pembelinya rata-rata dari mana, Ibu? Kalau di sini sih rata-rata ibu-ibu saya lihat. Kalau untuk stok tersendiri bagaimana di sini? Stoknya sebenarnya sudah habis, cuman kebetulan tadi ada datang barang lagi, makanya kita display kembali lagi. Sisa berapa yang tersisa di sini? Kalau saya hitung ada sekitar 11 dos. Sudah sisa 11 dos. Kalau aturan pembeliannya seperti apa, Bu, per hari ini? Nah, per hari ini tuh aturan pembeliannya maksimal 1 orang 1.